Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa salah dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pula kepada para ahli sahabatnya sekalian, kepada para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang muktabar. Hormat ta'zim melunturkan kepada yang mulia Imam Syekh Masjid ataupun Khatib Masjid, juga segenap gore-gore panitia masjid, gore-gore ulunturkan urci ulunturkan sidang jamaah Jumat Ban Bandung yang ulunturkan muliakan. Segahulam terbaca dua buah rukun al-khutbah, izin ulunturkan sampaikan sepatah dua kata. Semoga menjadi peringatan untuk pribadi ulun tuan dan bakna beri manfaat oleh Allah kepada ketinggalan Bandung di mana terdapat kesilapan kesalahan raya ulun tuan lagi ma'ah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan sebuah surat yang ulun tuan baca saatnya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Demi masa yang terus berlari, masa terus berjalan, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa, kecuali manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Wa amilus salihat, dan manusia itu mengerjakan amal yang baik, amal saleh. Wa tawasaw bil haqq, manusia yang mau berwasiat dan mengajak saudara-saudaranya untuk kebajikan. Watawasau bisok, dan manusia yang hanarugo, manusia yang mau memberi kesabaran, memberi peringatan kepada saudara-saudaranya yang tertimpa musibah demi untuk mau bersabar. Nyoke bertanya, yang na berprinsip demikian baru mudah-mudahan hanjit ke manusia yang rugo mohan hudib dalam dunia sia-sia belaka, tetawa walam akhirat singa hana kemenangan. Sementara baru orang yang menang di alam akhirat, orang mendapat fiala dunia, fiala akhirat, yang mau geburu untuk akhirat, kepabih wate, kepabih tenaga sebagainya, kepabih harta demi untuk mengambil fiala di alam akhirat. Sedang-sedang ditanyo kalian, orang yang berlomba-lomba untuk melihat fiala dunia, kan untuk ditanyo fiala dunia, untuk orang meennyan kau yang menang. Piala dunia untuk awak yang main, biasa ke kafir yang jawatannya. Walaupun di Qatar itu dulu, nanti kawak Qatar, kawak kafir. Namun, na orang Islam, orang ditanya, bisa hanya dengan pialanya, tinggal kegiatan untuk merebut piala akhirat. Salah sebuah jalan untuk
kacok piala akhirat dengan ibadah kepada Allah sembahyang limang waktu yang kena wajib, terus yang tak iringi dengan segala sunnah-sunnah. Namun dengan untuk gekal dan piala dunia atau yang akan timbul tengah mulai pun tengah maghrib mulai main batai. Nah yang maghrib-maghrib tak puak aku han berpa kursi maghrib kagak-kagak persiapan han lah tempat han tep kursi lebih baik bila han tep kursi. Wate tanging warung kopi ilang kampung kapo kampung nama pet tapi tetap han tep kursi untuk mencari piala akhirat yang tu rawat tu payah bah kursi han atau tu. Masjid misalnya sabah pemukiman sabah masjid. Tapi sempat han puno. Nyok masjid ini masjid ini ka puno. Tadu jar jar. Masjid daerah-daerah ko pitang han puno. Pakan karena piala akhirat tengah akhirat baru berempa dah bikin. Maka menancik menasah-menasah lang kampung ka kampung sabah menasah. Tapi lubeh sah, lubeh tempat pedang dan tempat dua. Lubeh tempat. Tak pegat perbandingan kedai kopi berboh bahkan na yang lubeh sabar kampung tapi hangtip kursi demi untuk menonton piala akhirat. Sehingga perleh untuk getayung ingat-ingat ayat tersebut. Be'ruh getayung sebagai hamba manusia cucu Nabi Adam yang rugi di alam akhirat tengah. Yang tiga gak payah kecil-kecil. Adik pi. Hobi lo nunggu. Mah hobi kerja menggerib-gerib anak sembahyang. Tak kau hampir empat ni yang bawa phone. Bolehlah dengan hobi hai ke apa. Tapi ingat. Kewajiban dengan Allah. Menggerib ila yang phone. Bahkan na yang ngani tujuh cerita bak ngani ke gedayu hana kemayang insya insya hai dia kemayang insya posa baru lah lebih yuk. Begitu lihat acaranya langsung mukroh-mukroh dengar subuh sehingga hana kata insya hana subuh hana. Rugi besar. Udip dunia dalam akhirat. Yang akan terdempak kerugian yang sehingga di alam akhirat. Bahkan dalam dunia akan berempak kerugian. Apalagi akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tiga ke berperleh tak ingat-ingat. Walaupun nian hobi, tapi jagalah. Hak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Wajib tak ikuti, tak turuti, tak taati atas segala. Ku yang kena perintah oleh Allah. Menjunjung segala perintah Allah. Menjadi kita sebagai hamba yang bertakwa. Yang ke manusia lihat demi iman kepada Allah wa amilus salihat mengerjakan amal yang saleh ubud amal yang saleh amal yang diperintah oleh Allah baik yang wajib maupun yang sunat semoga kita yang untuk taraih piala akhirat yang hanai cio lego kita yang cio tinggal masing-masing gerau yang tak kalen yo gop yang cio itu yo kalen nanti tinggal tibulin lihat habis bola yang kita yang bangkrut tubuh tu. Sementara abah manuk dia malam nak siapkan persiapan naik tak jaga adanya. Namun na yang bangkrut leh yang sakit hai kepada. Tak perhatikan wate yang kali leh beroji. Rutin tiap malam. Yang ke yang perlu tak pegah gaga payah tak ingat-ingat ke berwaktu yang kan pegah oleh Allah. Terus kita yang leh tak jaga amal-amal baik, amal yang kan perintah oleh Allah dan perintah oleh Rasul. Watawasau bil haq sangat ingin untuk mengajak saudara-saudara kita yang lalai manusia yang tua tahai tapi peringatan tapi pelajaran tapi arahan demi untuk bersama-sama dalam kebajikan yang kita yang mudah-mudahan sukses hidup dalam dunia menghadapi akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ngen-ngen syarat-syarat saling yarham berkasih sayang dalam kebajikan. Jangan sering bermusuh-musuhan. Bela kasih sayang. Tetangin kekurangan, ketinggalan dalam
kebajikan tak ajak, tak bujuk, tak rayu saudara kita yang bersama-sama segi ibadah kepada Allah dalam pengajian, dalam berjamaah. Tahai syarat hana saya dengan takun hana urusan yang lain penting lung kabareh kajil salah urang im bak yang rusak yang kepegah urang lagi urang bisu bak kebajikan. Maka hanjir tak im tena urang kubur salah hanjir im hei tarayu beruk dalam kebajikan. Demikian cik syara katanya menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan oleh nafsunya ataupun musibah, beri arahan untuk begetim sabar geterimang ku yang kagatu oleh Allah adik pihan geterimang payah terpegah atanya tetapkah terjadi nyata terimang alhamdulillah senang Allah lulus dari cobaan tekedihan geterimang tetap atanya kalagian kita yu berdosa. Allah bengih kepada hamba apabila cobaan ketim sabar bengih Allah sampai-sampai diutubit di langit minta Tuhan yang selain Allah. Demikian pula demi kemudahan le Allah nikmat le Allah han ketim bersyukur Allah bengih pun diutubit dari langit tiup langit Allah. Maka dengan sebahagian yang lain sebahagian mengetahui sebahagian hana maka yang mengetahuinya untuk tabi masukan tabi arahan tabi ilmi kepada syara-syara kita yang hana ketepu semoga kita yang berjit ke Islam yang satu bersatu dalam mengerjakan amal kebajikan di samping kita yang tabi arahan dan tabi ilmi kepada orang lain pun perlu tak ingat-ingat ke gerawat kita yang selalu itugur oleh bumi Allah selalu jihuk-huk oleh bumi Allah tapi jikun Anas bin Malik berkata innal arda bahwa sungguh bumi tunadi kulla yaumin asyara kalimat bahwa sungguh bumi tip urawa dihuk-huk kita yang sipluh boh kalimat ipuronya ipugau dia ikun ke kita yang sebagai anak Adam ya ibu anak Adam wahai anak Adam tas ala dhahri kata-kata jak-jak atas rumlung tapi ingat wa masiruka fi butni tempat kembalimu pasti dalam perutku ibi peringatan debu maunya yang kata gila debu mau ikun tiap orang wahai anak Adam kata jak-jak ke rung-lung tapi ingat berduah pasti kata sebuah masa akan kembali dalam perut lung segala tahu ingat berduah yang jikil lebu mau yang baik dia dengar rasanya kena dengar mulai dengar-dengar kena dengar pun naikkan pohana itulah iman yang kagak pegah gunung manusia yang hanarugo manusia yang beriman menku beriman dengan Allah, dengan kitab Allah, ku yang kena pegang Allah, beriman dengan segala rasul-rasul Allah. Wa bima qala rasul lan mata ilai kagak pegah. Meiman dengan rasul, meiman dengan ku yang kena pegang rasul. Hadis-hadis Nabi kena pegang demikian. Bumo yang ikhun ke kita yang tiap orang. Yang sebagai iman, bekna rencana ajak dengar. Handa tak dengar. Dengan punyung yang abak oleh. Tapi dengan mata hati yang perlu dengar. Dengan nyan dengar. Alayan jikun lam lebu mau. Wata tajak-ajak atuh rungji. Wahai anak Adam. Gata kubut maksiat atuh runglum. Tapi ingat. Gata akan diazabkan dalam perutku. Ini gata selalu terus bermaksiat atuh runglum. Ingat mutuah. Sabah masa wata kata walang perut lum. Nyawa kehisinan akan diazab kata oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Memaksud dalam dunia, dalam kubukan kagum lagi siksa,
walaupun kuburnya ruang tunggu untuk akhirat, baik ruang tunggu ke syurga maupun ruang tunggu ke neraka. Raudatun miryadil jinan, sebagai kubun daripada kubun syurga, alhamdulillah. Wa hufratun min huffarin niram, pun kubur itu sebagai satu lubang daripada segala lubang-lubang neraka. Na'udzubillah min zalik. Yang tempat ataupun ruang tunggu ke syurga atau ke neraka, maka moyo kita yang aman daripada fitnah kubur, alhamdulillah, pasti akan aman sehingga menuju kepada alam syurga. Urus akhirat akan aman. Makanya yang kamu doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar, lum mohon perlindungan ba'dani Allah daripada azab kubur. Azab kubur yang sangat berat ile. Miyainan kagum lai azab, mungkin tengah lebih akan berat azab. Miyainan merupakan keamanan daripada fitnah kubur, alhamdulillah, akan bahagia udip tengah di alam akhirat. Miyo ruang tunggu bereh. Yang kedua, maka untuk terhindar kita daripada azab kubur, maka jagalah, mohon ba Allah, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa aba'inni amma syiatika ya rabbal alamin. Ya Allah, bantu lung buik selalu lung ingat ke drone, buik lung subuh-subuh drone, dan buik lung syukur atas nikmat drone, dan buik lung taat ke drone, dan buik lung pujur ibadah ke drone, ya Allah. Dan lung mohon, ya Allah, nepuji ulung, ya Allah, abadni amma syiatik, nepuji ulung, ya Allah, daripada maksiat ke drone. Yang leh-leh sembahyang limangga siwara, sering-seringlah kita baca katanya. Semoga Allah puji oh ketika daripada fitnah kubur, azab kubur. Semoga Allah puji oh ketika daripada maksiat kepadanya. Ini sering kita baca. Yang ketiga, semoga lahara daripada azab kubur, puji oh daripada maksiat. Kemudian lebu mojikun lab watathaku ala dahri ya ibn Adam, gata tamu kem-kem atuh runglung, maka watai tamu kem-kem yang baik hanya terus lebih-lebih kem watai puluh bola bibi raya kem-kem yang raya yang kem syaitan juga. Bibi raya kem-kem kem syaitan yang menang selalu meniru langkah-langkah syaitan. Tatupu, tatupu, innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu musuh nyata bagimu. Fastakhidhuhu aduwa, maka jadikan dia sebagai musuhmu. Kan bibiraya makim-kim kim syaitan. Nabi pernah tersenyum, pernah nekim, tapi tabasam senyum Nabi. Yang kejit kim yang senyum lagi kim pepsoden, yang kim Nabi kim hana rayutsu tersenyum. Otomatis dengan ilup bola red yang kita yang gemarkan, red kita yang dah bibiraya takhim. Yang pernah kita ingat-ingat, pernah tak ingat-ingat. Yang kai hek-hek lebu mau kita yang, hai anak Adam, ya ibu anak Adam, wahai anak Adam, gata selalu takhim-khim ada runglung. Tapi ingat, gata akan tabaki fi butani, akan menangis di dalam perutku. Reh dengan kata akan tahu ulang perut lung izinan akan takli. Maka semoga terpelihara daripada kliknya, besering klik lam dunia, besering takli akhir ruang lung. Eh, ingat lebumu. Kemudian jikun lam lebumu, wahai anak Adam, ya ibn Adam, takulul haram ala dhahri wa takulul kadaidan, wahai anak Adam, kata pajuh yang haram-haram akhir ruang lung. Hanta jaga pajuh puyang na pajuh haju, puyang metemung pajuh haju asailat, apalagi menganggap mayo itamang mulus itamang langkrut yang tetap halu bahaya raya. Triang baru yang na itu rangkem triang baru harum yang salah, labang baru harum yang perlu kita ingat karena itu gahle bomo, gata pajuh yang harum-harum ke harum-lung, ingat
akan dipayuh tubuh asau gata oleh ulat singa tuk dalam kubur. Kemudian terus berkata bumo, ya ibnu Adam tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi butni, wahai anak Adam, gata selalu bersenang-senang di dalam di atas runglum, tapi ingat gata akan gata menglang runglum dengan penuh kegundahan. Gata akan gundah, gata akan susah dalam perut lu. Maka segelum teruk masa-masanya, ingat, baik sering-sering tertawa ria yang luar biasa. Alian wahai anak Adam, watashimaul harama ala dhari, gata putahau yang haru-haru lu kena alam ni, aturung lu. Puah yang nabukuh, puah urmuh, payuh ke Rabbi, ke keluarga, betata puah. Gata akan hancur lebur dalam perut lum. Harum-harum yang mandum akan membludak dalam perut lum. Ingat, maka han bek tapi tahu yang harum. Pertai tinggal-tinggal tapi tahu yang harum. Ingat, kai kalung lum lum bumo. Nyo kali peringat lum le bumo. Kai pegah kakak tahu yang harum mati harum lum. Bagah-bagah tarim, bagah-bagah tarim. Selalu gelakelan kun ingkana rezekuna fil ardi haraman fatahiru, ya Allah, mio rezeki long rezekinya kira-kira haram, ya Allah, bain nabi yang suci, ya Allah, yang halia ba'dron, ya Allah, kepo tu man hai long thun tengah adik tro that lang lam dunia nyo ate rung bumo nyo tengah malapetaka yang long rasa dalam kubur don, ya Allah, paki di man gara-gara long payuh long kutaho yang harum nyan perle tak ingat. Kemudian ikun lable bumo ya ibnu Adam watakhtallu ala dhahri watazallu fi butni, gata berbangga bermegah-megah di atas runglung, tapi ingat gata akan datang kehinaan dalam perut lung, gata akan hina dalam perut lung. Ingat wahai anak Adam, sedang-sedang berbangga-bangga apalagi bertakabur, perlah ingat akan tahu sehingga dalam alam yang paling hina getanya. Maka cepat-cepat robah kelakuan takabur, keluarga kelakuan perayuk-rayuk drau. Allah bengih kurun takabur, la tamshi fil ardi maraha, baik kaja atih bumolongnyo, padahal keadaan kata itu yang bersifat sombong takabur. Bengih Allah hana hak takabur bak manusia bengih sehingga ne pegah hantamung syurga sirarroham ba Allah apabila nalam hatijih ube bijih bayang miskala zarah min kibrin, ube bijih tawi na takabur han getuung han kepedamang lam syurga li Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Maka sedang-sedang getanyo bersifat takabur, bersifat berbangga-bangga, perlu tak ingat yang hek-hek le bumo, yang surah le bumo, getanyo akan hina di dalam perutnya bumo. Wahai anak Adam ikhlam, ya ibnu Adam tamshi masrura, gata berjalan di atas runglung penuh ceria bergembira. Ingat gata akan jatuh di dalam perut lung hazinan fi butni, akan kata menggelam perut lung penuh kegundahan. Maka segalom datang segalom kata menggelam perut bumonyo, ingat yang kai pingat oleh bumonyo, ya, sedang-sedang berceria tat-tat dalam perjalanan dalam akhirat dalam dunianya, betul ingat akan tahu u alam kubur. Kemudian ikhlam ya ibnu Adam tamshi fin nur ala dhahri, gata berjalan penuh dengan lampu sinar dan cahaya bermacam cahaya dalam penuh, tapi ingat gata wataqau fil dhulmati fi butni, gata akan jatuh akan taduk di dalam perut lung dalam keadaan gelap gulita, akan tawalang remuh yang paling suput nyokuh remuh kubur. Segahlam terulang kubur, maka perlelah untuk taingat, yaitu peringatan bumau, gata akan tetap menglang perut lung. Memang lam dunia tajak penguh hoyang tablu, tapi wate tawalang perut lung bertingat tuh suput tatat sehingga kepegah untuk pegadah suputnya nak penguh pu bi salatil lail, dengan sembahyang malam menanci. Ya. Takpit ya. Wate poh si. Dang-dang kita menglapangan awak ni, tak sembahyang jumalam si.
Akan yona gaji berempat hobi pihana gada. Perlu akan ingat akan yang. Kemudian dikun lam lebum. Ya ibnu Adam wa tamshi fil jamaati ala dhahri wa takhudu wahidan fi butni. Wahai anak Adam, memang kata tak gila-gila runglung, tajak ke runglung. Beramai-ramai lengan tu. Beringat kata akan taduk dalam perut long wahida seorang diri hana so pengen tu nyok untuk perlengannya minta amal lam dunia bek sidraw tu moyo lang bumong adik pihan apa yang tu tak minta urung-urung bangai nangan tu tam duduk ngau urungnya napat pegahaba tapi tu lam kubur wahida seorang diri nyok perle yang tak ingat ingat si puluh boh kalimat yang dinida yang dihek-hek oleh bumau perlu tak ingat semoga kita tengok baik terus berlumur dengan kesalahan baik terus ghaflah hulit dalam dunia kelalaian yang meura-ura berbulan-bulan bertahun-tahun hana ingat hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah ana ke kurang lebih tuan-tuan laki maaf mari sama-sama kita perhatikan dua rukun al-khutbah. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون